Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah SWT yang masih dan senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah SWT yang dijanjikan oleh Allah SWT akan ditambahkan dengan kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan menambah kepada kalian. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan seandainya kalian kufur atas nikmat-nikmat ini, maka azabku adalah sangat pedih. Baik, insyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah. Masih kita pada pembahasan iman yang kedua atau rukun iman yang kedua tentang beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Baik, terakhir kita membaca tentang bahwasanya di antara malaikat-malaikat Allah ada yang ditugaskan oleh Allah SWT sebagai malakul jibal, yaitu malaikat gunung. Kita sudah sebutkan dalil yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu kisah Nabi SAW yang ditawarkan oleh malakul jibal ingin membantu Nabi SAW yang saat itu diuji oleh Allah berdakwah menuju ke Taif, akan tetapi mereka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa minhum malikun khazinun nar. Dan di antara mereka, yaitu di antara malaikat-malaikat Allah, ada yang bernama Malik. Siapakah Malik? Beliau adalah khazinu annar. Beliau adalah penjaga neraka. Berdasarkan firman Allah azza wajalla wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Dan mereka, yaitu orang-orang penduduk neraka, nadau, mereka memanggil kepada Malik, ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, hendaklah Rabbmu mematikan kami. Itu ketika mereka merasakan azab yang luar biasa, yang sangat pedih, yang tidak pernah berhenti, bahkan bertambah pedihnya, bertambah sakitnya. Mereka berangan-angan seandainya mereka bisa mati sehingga tidak merasakan azab tersebut. Sehingga mereka berteriak memanggil kepada Malik, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, supaya Rabbmu mematikan kami. Menunjukkan yang pertama bahwasanya malaikat yang menjaga neraka dia namanya adalah Malik. Maka kita tetapkan bahwasanya khazinun nar namanya adalah Malik, dan dia adalah pembukanya. Di sana ada malaikat-malaikat yang lain sebagaimana firman Allah azza wajalla, 'alaiha tis'ata asyar. Ya, di dalam saqar, di dalam jahannam itu ada 19. Pembukanya adalah Malik dengan jahannam yang begitu besar, dan di sana ada orang-orang yang diazab dan mereka begitu banyak. Ya, Allah SWT menjadikan di sana tis'ata asyar, itu 19 malaikat yang menjaganya. Dan Allah SWT maha mampu untuk menjadikan para malaikat tadi mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Bukan sesuatu yang sulit bagi Allah SWT. Seandainya di sana ada satu orang malaikat, tapi Allah SWT menjadikan dia mampu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang ada di sana, maka dia akan mampu untuk melakukannya. Dan ini adalah ujian bagi manusia. Allah SWT melakukan apa yang dia kehendaki. Ia menjadikan ya penjaga neraka ada 19 atau lebih dari itu atau kurang dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka beriman, mempercayai apa yang Allah kabarkan, tidak seperti ya orang-orang yang mereka mengedepankan akal atau memang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Wa nadaw ya Malik, mereka meminta, berteriak kepada Malik dan mengucapkan ucapan ini. Apakah permintaan mereka dikabulkan karena kasihan dengan apa yang menimpa mereka? Qala innakum makithun. Malik mengatakan, innakum, sesungguhnya kalian makithun. Sesungguhnya kalian akan terus berada di
neraka. Tidak akan bermanfaat permintaan mereka. Sudah ditetapkan oleh Allah bahwasanya mereka khalidina fiha abadan. Mereka kekal selamanya di dalam neraka. Mereka mau merengek, mau menyesal, maka ini tidak akan bermanfaat. Penyesalan mau bertobat di sini, di dunia. Adapun sudah meninggal dunia dan terus-menerus berada di dalam kekufuran, di atas kekufuran, maka ini tidak akan bermanfaat. Innakum makithun. Kalian akan terus seperti ini selamanya. Adab yang tidak akan terputus, tidak akan berhenti. Wa minhum malikun khazinun nar. Di antara mereka ada malik. Dan pendapat yang sahih bahwasanya boleh seseorang memiliki nama Malik. Ya, sebagaimana sebagian salaf mereka memiliki nama Malik. Ya, tidak masalah seseorang memiliki nama Malik. Meskipun ini adalah nama malaikat yang ditugaskan oleh Allah SWT menjaga neraka. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Seolah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.